Jadi kemarin gue habis live stream pakai early access dan bahas update yang ada di season 2 Arena Breakout. Dan kalau kalian telat atau nggak nonton live gue, nih gue rangkum buat kalian betapa menariknya update-an nanti. Terus buat kalian yang mau top up buat beli Battle Pass season 2, jangan lupa beli di website gue yaitu www.adzstore.com. Let's go, my bro. Kok lo gitu? Matinya? Matinya santai gini, gini matinya ini. You got friends in me. You got a friend in me. Woo. Hello bro. Chips. Wih, keren banget. Oh my god, mabrur senjata yang gua pakai open scope-nya sangat lambat. Bosnya, halo bos. Woi, jangan dilut ya bosku. Woi, wah lu mau ngelut lu ya, kocak ya. Ngambil di maling gini nih, nggak asik nih. Maling hai bro. Ini safe box-nya. Jelek ya. Dan ini ada helm baru. Helmnya sangat lucu ya. Wah, lebih keren sih. Rotasi kita kelihatan di sini. Oh, ini settingannya udah 120 fps ya. 144-nya belum kebuka. Frame rate-nya udah 120 fps. Jadi ini smooth banget mah bro. Buat HP kalian nih yang udah bagus-bagus tapi belum ke unlock ya. Sebelumnya cuma mentok 60 fps. Sekarang sudah ke unlock 120 fps. Jadi lancar. Untuk 120 fps-nya kayaknya cuma bisa mentok sampai balance saja. Karena kalau kita naikin ke HD nih, itu mentok di 90 fps. HDR sampai Ultra. Ultra HD sama super high. Lebih bagus kita main performa aja tetap di balance sih, mah bro. Ultra HD nih. Tuh. Bagus banget ya. Airnya. Bagus sih, bagus. Tapi yang penting mainnya tuh lancar, gak nge-lag. Grafik mah belakangan ya. Lagian balance ini udah better sih menurut gua. Headshot lumayan. Sini. Nah, safe box-nya. Ini mirip seperti server Cina, mah bro. Kemarin pas gua turnamen di negara Cina, di Shanghai tepatnya, safe box-nya tuh di sini. Berarti ya kita mengikuti server mereka gitu. Oke, okay. Seperti itu ya gameplay terbaru kita. Set, jangan macem-macem. Halo bro, gila mapnya keren sih. Dan ini worth it parah cuy. Ya, lu ngerti gak sih orang dari luar visionnya tuh lebih gelap dari yang dalam. Dan itu yang gua nggak sukain mah bro. Coba sih, gua mau tes recoil. Wah, recoilnya bagus dan fire rate-nya kenceng. Nggak kayak AKM, kan dia pakai peluru AKM. Wah, AK the best sih. Bisa jadi the next meta. Weh. Kok lo gitu? Matinya? Matinya santai gini matinya nih. Ini kayak gini disebut syahid atau gimana? Husnul khotimah apa husnul pakai kak? Sini lu. Ke sini. Ah, mati kan lu. Macam-macam sini. Hmm.
Makan tuh, eh, rasain. Kita akan mencoba Scar L dengan center ini. Hati-hati kalau ada musuh pakai center ini, kalian pasti matanya buta. Nggak buta juga sih. Oke. Kita langsung ke situ dulu deh bro, sini dulu. Tanda gue, tanda yellow mark, let's go. Oke. Halo. Kita pakai M855 dulu pelurunya untuk nge-clearin militan. Dan A1 M995 untuk membantai kalian. Kalian. Gue yakin ada militan di sini. Oh, enggak. I miss. Kau Scar L ini fire rate-nya biasa banget sih ya, fire rate-nya biasa banget. Hati-hati ada ranjau di map ini, berhati-hatilah, banyak sekali ranjau mah bro. Wah, militan dengan suara baru, kostum baru. Wow, ngebug. Oh, ini IC bro. Ya. Nggak bisa ditembak sih. Nggak bisa ditembak, aku nge-cheat. Aku nge-cheat. Aku nge-cheat. Dasar bug. Ayo, let's go, kita rush mereka. Hati-hati ada bom. Ah, itu dia. Ah, kan? Bahaya, harus kita lompatin, ada ranjau. Di atas lagi. Oh my god, let's go. Lompatin lagi. Set. Naik lagi kita ya. Kita clearin dulu, biar aman. Dan jangan lupa painkiller. Kebiasaan, OCDZ. Bentar, itu masuknya di sini mana ya? Itu masuknya mana ya, teman-teman? Healing dikit. Tapping aja. Apa itu ranjau? Oh, enggak. Hati-hati ya pokoknya. Ada ranjau. Kita ambil safe box-nya. Safe box-nya ada di lantai 3 ya. Port-nya. Ya, walaupun biasa-biasa aja. Ini sekalian mapping biar kalian tahu posisi-posisinya di mana aja. Oke, udah di-clearin sama teman-teman gue. Set. Gak bisa lompat sih. Eh, ada yang kena bom ya? Wah, banyak kali. Banyak banget sih. Oke, mau bro. Mari kita isi peluru. Lootinglah sepuluh sekalian. Enggak ada yang bisa dilooting lagi ya? Ini apa? Rig level. Wah, 3 scope.
tipping dulu kita, bro. Nah, seremnya tippingnya. Ini Bim-Bims nih. Dulu coach gua, guys. Coach manager. Anjay, coach. Keren juga lo, Bim. Gua bilang coach. Sepertinya mau merambat-rambat di arena breakout. Nah, sini kita lihat ya. Apakah ada sesuatu yang bagus di sini? Winter coat, let's see what we got here. Gua nggak beli kunci di sini, ada kunci mah, bro ya. Ini kalau kalian nanti mau beli kunci, secret storage room kill. Harusnya ini yang bagus ya. Soalnya ini satu lantai sama yang ada safe boxnya, harusnya ada yang bagus. Kemungkinan kuncinya mahal juga sih. Gua lagi cari lootingan-lootingan yang baru, kali aja ada hal yang baru gitu. Katanya tidak. Ini dari komputer. Minum dulu kita. Nih, sweet case. Biasanya ada something good in here. Bang, arena breakout light belum update. Yang gua mainin ini juga ini mah, bro. Apa? Ini tuh cuma early access. Jadi yang server aslinya pun, klien aslinya belum update juga. Ini baru bisa dimainin sama orang-orang yang punya early access-nya. Begitu kawan ya. Kuncinya jelek-jelek karena gua nggak punya kunci sih. Gua mau explore tempat lain ya. Mari kita keliling karena kita lagi mapping. Gua mau ke cafeteria deh. What is this? Oh, gua kira box. Kostum lu keren deh, bro. Asli. Nyem deh. Wah, rig yang ini juga lumayan besar loh. Rignya. Crystal. Tapi berat. Hati-hati ya, nggak cuma di dalam yang di sini aja mah, bro, gedung ini ada ranjaunya, di tempat lain pun ada ranjaunya, jadi selalu berhati-hati di map ini. Nah, di sini nih ada nih harusnya. Nah, makanya harus pakai senter nih kalau mau masuk. Ah, ini ada, awas awas awas. Nyek. Games. Gue lompat, tapi malah tetap kena, salah lompatnya. I've been born. Ah, mati lo. Mendelep, wih, mayatnya mendelep. Bak. Fire rate-nya jelek banget, fire rate-nya. Semoga rasanya damage-nya nggak jelek, semoga. Sini ada tempat ekstrak baru aktif setelah 15 menit. Nah, harus masuk ke sini dulu ya.
ada di bawah sana. Oke, kita keliling dulu mah, bro. Kau udah macem-macem ya. Ini tempat apa? Wah, gila, banyak banget gedung ya. Hati-hati nih, player sniper bisa di mana-mana. Di mana-mana. Di sini ada pro tool box, biasanya ada item kuning bagus di sini. Biasanya. Ini apa? Tape. Gue harus cek ke atas nih, biar gue tahu spot-spot bagus. Hati-hati deh, takutnya bayar ngendok. Ah, sakit mah, bro. Ranjaunya itu bisa di-loot, iya emang bisa. Tadi gue mau loot tapi kena. Oke, di sini ada tempat konstruksi. Lagi ada pembangunan. Sini ada safe box. Ini safe boxnya mereng. Sayang sekali, itemnya kurang cakep. Safe box ini. Mana teman-teman? Nah, ini kok nggak mati-mati ya? Oke, ada pintu. Jadi tempat safe box-nya tuh ada di cafeteria 1. Di porsi ini ada yang gratis di lantai 3. Pokoknya gue sebutin yang gratis ya, lainnya pasti ada di kamar-kamar yang ada kuncinya. Isi lagi magazine. Ada sesuatu di premium case weapon ini. Sweet guess. Dia bisa lompat ya? Gak bisa, oh bisa. Kena damage dikit dong bro ya. Dikit aja, gak banyak-banyak.
Oke, kita bisa kesini. Mapnya ini sebenarnya nggak gede-gede banget, nggak segede Northridge. Tapi karena banyak gedungnya mah bro, jadi kita lebih bisa explore banyak tempat. Suara apa itu? Bisik banget. Tempatnya becek dikit. Di sini ada. Oke. Saya buat ngumpet-ngumpet sedikit lah. Ngerinya sih ini jendela-jendela ya. Kalau bisa di-pick dari atas tuh serem banget. Oke, kita minum dulu. Gue mau ke toilet sana. Tempat satunya mau bro. Mari kita jalan-jalan mengeksplor mengeksplor port. Ini bisa dimasukin ya? Tidak bisa. Ada suara sniper. Di sana ada tempat ekstrak ya, di sini depan gua. Dan harus bawa 2 dog tag kalau kalian mau ekstrak di tempat sana. Ya. Di sini juga bisa ekstrak tanpa backpack. Ada ekstrakan helikopter, ada ekstrakan biasa, harus nunggu ya sekitar 7 menit lebih lagi. Jadi ada banyak opsi ekstrak untuk kalian ya. Kayak Northridge itu kan banyak opsinya. Sebenarnya gue nggak pengen banyak-banyak tempat ekstrak, biar kalau gue mau ngincer orang, mau ngebegal orang tuh gampang. Ini apa? Jalan buntu kan? Sayang banget kita nggak bisa lewat jendela. Iya, kita nggak bisa lewat jendela ya. Sayang banget loh. Kalau bisa dilompatin jendelanya mantep tuh. Oke, ini nggak bisa naik gedungnya ini. Post office. Tapi mungkin ada beberapa tempat lootingan yang kalian bisa loot. Ada beberapa gedung yang tidak bisa dimasukin. Suara senjata diperbagus kah? Ada yang nanya gitu. Gue ngerasa beda sih di server ini. Dari tekstur grafiknya aja kayak bukan live server yang sekarang banget. Ini pemandangan kota apa, teman-teman? Airnya bergerak tapi kita tidak bisa berenang. Kita bisa ngebom sana. Wow. Bomnya tidak ngambang ternyata. Someone just shoot me. Thank you.
Oke, di sini kita lihat. Banyak sekali pintu mah, bro. Di sini gua nggak tahu tempat safe box gratisnya di mana ya. Ini kan ada merah ya, dangerous area, harusnya ada loh safe box gratisnya. Kita ke lantai 2. Wait bro. The computers. Di sini. Enggak ada sih. The mannequin. Kita explore rumah ini. Kita cek pintunya. Dan tidak ada safe box. Paling cuma yang pakai kunci aja sih, mah bro. Ya. Oke. Di sini ada tempat ini. Laci, drawer. Biasanya itu ada kunci-kunci. Di sini ada kamar mandi. Banyak tempat ngumpetnya, sumpah. Ini udah kayak hotel di Northridge. Tuh safe box-nya tuh mau bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sih. Kalau kita bisa ngeloot semuanya banyak ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di sini kayaknya buka kunci deh. Pakai kunci kayaknya bukanya. Lantai 3. Kamar mandi. Dan sini. Ah, ini ya, yang gratis satu. Ternyata ada, guys. Ada yang gratis satu di sini. Oke, okay, bro, di kamar ini ya cuma satu yang gratisnya. Oke. Okay. Udah keliling untuk mencari yang gratisannya. Ntar kalian tinggal beli kunci aja sih saran gua. Mana lagi ya? Nah, di Twilight Apartemen B302K itu. Ya. Iya, bisa lihat di map ini nih. Bisa lihat di map safe box-nya.
dah. Gue mau pulang lewat. Panas. Car L, ini. Menurut kalian gimana nih senjata? Ya, semua senjata enak asal pelurunya level 6 ya kan. Lo pakai AK-74N pun enak kalau pelurunya level 6. Oke, ma bro, gue mau nyalain apa helikopter, bukan nyalain sih, kita manggil ya lu yang mencet kan, gue mau mencet, jadi di sini kita bisa mencet ya, manggil helikopternya. Biar pilotnya bisa bantu kita untuk membawa kita pulang. Tapi kayaknya nggak ada pilotnya mah bro. Kita nunggu selama 120 detik ya. Nah, di sini. Dan nggak ada pilotnya kan? Saran gue sih ditambahin pilot gitu biar lebih realistik, realistis sedikit. Nih di bawah sini juga ada ya, masuk ke pintu merah situ ada bawah tanah. Kalian bisa pulang lewat sana. Tapi gue bingung kenapa tempat ekstraknya dempet gitu. Ini deket banget loh. Sumpah ini deket banget. Game ini memudahkan kita pulang lewat mana aja sebenarnya. Di sini ada, di sini ada. Ya ada 4 men. Oke, nyala. Terbang. Ini kalau gue di sini aman kan? Ditutup. Terbang kita 7, 6, 5, 4. 3, 2. Oke, kita terbang. Good job. Yaudah semuanya. See you next.